datang untuk tarik awal Pradina. Hari ini kembali tembakan juga untuk berdewas kulit di Kedulung Pradina atau melakukan tembakan juga di Ancangan Cang. Memposisikan berdewas kemanan dan luar tempatnya yang dipusul. Bisa kali apa juga dari kanannya dan ini juga bisa kali ini. Dari Kedulung Pradina dua dari kanannya mencetus di kulit kebunan. Timbang-timbang pula di kulit penjaga gawang. Ancang-ancang tembakan dilancarkan ke kanan yang dituju dan nomor punggung 6. Nampaknya kembali diinkan sebalik di tengah dari jalan bulan. Lalu yang betul pemain depan kali ini ada Fisul. Dipresi pemain nampaknya Fisul tadi dipresi dan pelanggaran dilakukan oleh Nano. Lalu tembakan juga untuk Pastor Nano. Setelah perputaran dipendal oleh pemain depan dorong bola nomor 17 untuk kembali melebar ke kiri balik mari ke depan ke tengah dari sambung kembali berada di dasari kembali kali ini kembali serangan ke tengah di berada nomor 17 melebarkan umpannya ke kanan berhasil dikuasai coba marah pengumat di pertandaan itu lalu amal tidak tempat mendarat. Bola yang datang tadi diperlukan penjaga gawang Fajar. Antisipasi yang baik oleh Fajar tadi juga membaca surat bola. Bisa melakukan gawang Fajar, timbang-timbang Fajar. Masuk di situ Fajar, angkat tidak berikan hanya jantar. Coba dikuasai oleh Jukur, tapi melebar ke kiri. Yana, bantu Yana, mencoba mencuri bola. Itu tanpa urus yang masuk, masuk di pertahanan dari Jokir. Tadi Yana penuh dengan cepat. Coba berhenti dengan belakang belakang, gagal jangan mengasuh bola di hal oleh belakang belakang, bola belakang ke depan dari jalan bulan. Hal ini juga yang bayangnya pemain depan, masih menambah putar, berhenti kali ini dari jalan bulan, sekali sudah melakukan serangan, berhenti jalan, mampu pakai lagi di belakang dari Tornado, masih berhenti melebar ke kanan, di tengah dari Ica, angkat ke tengah Ica, sekali, kembali sikap, jaga bawang Fajar. Menguasai susul berbundar, lambatlah kawan Fajar, kedudukan masih 3-1 untuk Tornado. Angka sudah melintas, mau yang beri yang sama aku ya Tornado. Mawar timbang-timbang kembali di situ pendek saja kembali ke belakang mawar kali ini dapat kontrol bola kembali kawan empat terus lagi tutup di sana ada pelucu kembali ke situ dengan gelap kerja sama dengan kiri dia gol lagi terlupakan untuk Tornado langsung tangan di situ belakang. Lalu kanan kawan dari tengah kita masa kembali membantu terus berempat satu dari tiga ribu sekali jauh sudah di babak yang kedua. Nampaknya masih berat jauh sudah dari tiga tiga gol namun masih ada waktu untuk kita memperketat kesalahannya. Ini dilakukan ke tengah lalu ke belakang Nano nampaknya melebar ke kanan karena ada takbul coba mendorong bola Nano melakukan pergerakan potong naik masuk kontrol bola takbul angkat jauh ke depan dan juga rusak di sana mendapat dengan jauh ke belakang kemudian yang dilakukan oleh main untuk kebunan dari Nano dua yang dilakukan persembunyian dan kekuatan kawan untuk Tornado. Jadi bos. Masuk
Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh dari BNP yang sedang dijatuhkan dengan kejang di tempatnya. Kali ini tembakan bebas romantis tornado di kanan pertahanan dari jauhan Kulon. Itu nampaknya akan melakukan tembakan bebas. Ancang-ancang bergerak-gerak yang ditutup di Kanada. Ini panggur nampaknya sudah menurut ke mundur ke seluruh putar. Baikkan ke belakang dan mulai ini di belakang tornado turun pulang ke tengah. Morti jadi sama ikut. Esok maning yo. Finalnya minggu. Ngerti singa sehari jadi sama. Nerbit, oh iya jeng. Orang-orang keder. Ya Jepang sih ngalung. Ya cek mon. Takon ngomong. Di depan kita pasal.
akan jalankan kemenang, nampaknya di tengah, di depannya di tubuh di sana ada tenang. Namun tinggal yang dari Seljo, kembali kata di tengah dari Bornatum, Mujana, Berumpura, Ipan, nampaknya masih kembali tak berubah dari Bornatum, Mujatum, Marakas, Ipan, namun selesai setelah dipotong oleh Paris bersama dengan
dan dapat mengkalau bola lalu dengan tepat lintas mencoba menguasai bola dari jauh ke depan di sana kembali Rasul Zura Restu nampaknya angkat ke tengah baru dan di tangan Paris dengan tepat dan sebelum mengejar bola namun dihentikan bola di batu dan sebelah dari Fernando di hadapan di tengah di depan nomor 17 dari Dawan Suron gagal di depan serta sama dengan nampaknya Paris efek saja ke tengah musuh kembalikan ke Paris disebabkan sederhana pula dan berikan umpan jadi kendaraan ini juga apa yang dibalikan belakang dari Fernando dan kembali di dua putus saja melalui seru tadi umpan ke dalam Nori di Madinah dan saja Paris hari ini Paris coba kontrol bola berikan ke Nori memasuki pertahanan Fernando angkat ke tengah. Sayang sekali umpan dari gagal lagi oleh dengan belakang di sana ada danang efek saja dan alam dan umpan depan gagal telah dipotong oleh Fernando melebar ke kanan di sana takdir waktu satu untuk memperdor kurang berdiri kurang memasuki pertahanan dari Fernando dipotong begitu saja melalui persen depan dari Fernando yang membuang bola gagal serangan yang dilakukan dari Galian kembali kali ini ada Sahru dapatnya timbang-timbang bagian saja arahkan daun kiri meledak kiri tengah depan di depan saya dipicu namun dari penjaga gawang membajar keluar dari sarangnya mengatur di kulit bundar timbang-timbang bajar akan melakukan tembakan gawang kali ini ini nampaknya melebar ke kanan Irfan, ini belakang mobil 5, dorong ke tengah di tengah gadang. Di bayang-bayang ini sudah nampaknya coba di gadang, nomor 13 Paris angkat ke tengah. Langgaran nampaknya dilakukan oleh pemain depan dari Tornado nomor 12 Pace tadi dengan penjajal main nomor 17 dan kalau dilakukan kembali di nampaknya dari kanan pertahanan Tornado angkat membentur Irfan dan kembali kaca sebaru menghalau timur bundar kali ini ada ini depan PC balik ke Danang melewati Danang dan ke belakang Irfan masih mengkontrol bola mendorong bola Irfan dan kepada kawannya sudah beri pressing berarti direbut oleh Yusri dan jalan kulon angkat ke tengah kembali Paris kali ini kembalikan ke tengah kembali Paris angkat ke belakang di sana ada Restu arahkan kembali ke Paris namun gagal dipotong oleh Irfan kembali kali ini Danang angkat ke tengah di sana ada Yana nampaknya arahkan ke kanan kembali dengan cepat kali ini Danang angkat ke mulut bawang nampak tembakan Danang tadi masuk melebar di sudut gawang Serarita tembakan Serarita hari ini berhasil juga berada ke depan untuk mencoba mendorong bola kembali memakai berani Tornado dengan cepat dari ini tapi bisa lebih bisa dilakukan masa-masa ini mendekati gawang apa yang terjadi masuk dapat diselamatkan oleh barisan belakang dan dalam menyatakan melakukan serangan dan kali ini pelajaran ini lakukan oleh pemain depan dari Jawa Cilin dengan menjatuhkan pemain belakang dari Tornado yang mengibatkan tembakan bebas penjaga gawang Fajar akan melakukan tembakan bebas kali ini telah pemain nomor 2 tadi dijajal oleh pemain depan dari gawang Kulon dan penjaga Fajar arahkan ke kanan mencoba di bawah-bawah di Paris hari ini kembali kanan mendorong bola di sana ada Restu berhasil memotong umpan kali ini Perudu angkat ke kanan nomor 17 Nori nampaknya mencoba mendorong bola di bayaru pemain depan nomor 2 nampaknya dibuang begitu saja melalui pemain dari Tornado lebar ke dalam
Karena ini pengantin anyar dulu.